Halo, baik Pak. Jadi dari LPK Getty, kami akan membuat sebuah konsep pelatihan buat anak-anak muda, khususnya yang di desa, supaya mereka bisa menjadi tenaga digital marketer buat UKM atau mungkin masyarakat desa bisa menjadi content creator. Saya harap nanti kita bisa ketemu dan berjumpa kembali. Terima kasih Pak, selamat siang. Perkenalkan, saya Divera Wicaksono. Saya adalah Direktur Akademik dan Pelatihan Lembaga Pelatihan Kerja Getty Incubator atau LPK Getty. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat kepada TV Desa yang telah 8 tahun mengudara, memberikan informasi edukatif kepada masyarakat. Sebuah pencapaian yang luar biasa tentunya bagi TV Desa yang saat ini telah mencapai dan meraih 33.900 subscriber di channel YouTube-nya. Tentunya ini dapat menyatukan masyarakat dari seluruh penjuru negeri melalui channel YouTube dan melalui internet. Tentunya ini menjadi momentum yang luar biasa bagi para pemuda dan tokoh pemuda desa yang bergabung di dalam TV Desa untuk memanfaatkan platform digital tersebut agar mampu bersaing di kancah global dan dunia digital. Terus terang, TV Desa menjadi salah satu mitra terbaik dari LPK Getty karena kami telah bekerjasama yaitu melalui sebuah program pengembangan kreator digital dari desa yang dinamakan One Village, One YouTuber atau OVOY. Tentunya saya berharap itu kerjasama awal dengan TV Desa. Saya berharap kedepannya dengan berbagai potensi dan talenta yang ada di seluruh desa melalui TV Desa tentunya, kita bisa terus menyapa audiens masyarakat desa dengan penuh sukacita dan ada hubungan yang lebih erat kembali. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-8 buat TV Desa. Kami berharap, kami mendoakan TV Desa bisa terus berkiprah buat masyarakat desa, tidak hanya di Indonesia, dan bisa membawa desa di Indonesia dikenal di kancah global. Selamat ulang tahun TV Desa.